Relawan Matahari Pagi resmi mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan itu dilakukan di kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 November 2023. Malam ini, kita akan deklarasikan dan kita katakan, kita akan mengajak, kita akan mengkampanyekan, dan kita akan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, kata Panglima Relawan Matahari Pagi, Sutia Budi. Budi menyatakan, tahun 2024 merupakan momentum yang sangat tepat untuk Indonesia, dipimpin oleh seseorang yang visioner dalam memikirkan kemajuan bangsa. Sosok visioner ini menurutnya, sangat lekat dengan Prabowo Subianto. Sekarang adalah momentum yang tepat, sekarang sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh seseorang yang visioner berkemajuan, dan insya Allah akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan lebih banyak, paparnya. Budi menjelaskan, Matahari Pagi merupakan kelompok relawan yang terdiri dari beberapa eksponen, mulai dari Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, buruh, petani, hingga pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua, kata Budi, komitmen mendukung Prabowo Gibran, dan siap membantu memenangkan Pilpres 2024. Kita akan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ucapnya. Sementara itu, Prabowo Subianto mengucapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan Matahari Pagi pada dirinya. Ia juga merasa terharu kepada pendukungnya yang hadir, walaupun cuaca di Jakarta sempat dilanda hujan. Saya perhatikan waktu hujan, saudara tidak bergeming, tidak bergerak dari tempat ini, luar biasa, saya terharu hari ini, kedatangan saudara-saudara sekalian, saya menerima delegasi rombongan tokoh-tokoh, dari keluarga besar Muhammadiyah, LDII, HMI, PMII, dari kelompok-kelompok gerakan nelayan, buruh Indonesia, para petani dan juga nelayan, ungkap Prabowo. Prabowo mengatakan, pihaknya membawa program dan rencana kepada rakyat. Dia berkomitmen, ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Kita ingin rakyat kita hidup sejahtera, kita tidak mau lihat ada kemiskinan di bangsa Indonesia, ini impian, ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita, mereka yang gugur untuk bangsa ini, mereka yang gugur untuk kita merdeka tidak ingin melihat Indonesia ada kemiskinan, tuturnya.